Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, tentunya channel Salim Berjamaah. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara otomatis penomoran di Microsoft Word. Sebelum membahas materi ini, silakan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kemudian apabila suka dengan video ini, silakan klik like, komentar di bawah video ini. Dan apabila ingin membagikan video ini ke teman-teman yang lain, silakan klik share. Biasanya teman-teman kalau di Word, di sebuah tabel teman-teman, untuk memasukkan nomor atau membuat nomor itu selalu mengetik manual. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penomoran secara otomatis seperti di Excel ya. Kalau di Excel itu bisa kita tarik jadi otomatis langsung muncul penomorannya. Nah, di Word juga kita bisa secara cepat penomoran dan tidak menggunakan rumus. Oke, langsung saja kita buka filenya. Nah, seperti ini ya teman-teman, saya membuat formatnya. Nah, biasanya teman-teman untuk penomoran di Word itu diketik secara manual. Misalkan ini 1, kita T di sini 2 seperti ini. Ini kalau banyak pengetikannya, ini memerlukan waktu yang lama. Oke, kita andai saja ikuti langkah-langkah yang saya contohkan di sini. Yang pertama adalah teman-teman pilih ke sini. Nah, ini adalah format penomoran, jadi teman-teman bisa memilih format ini. Nah, saya akan menggunakan nomor yang ini. Kemudian teman-teman tekan tombol Ctrl plus Shift plus M di keyboard supaya angka atau nomornya pindah ke kiri ya, seperti ini. Nah, setelah ini teman-teman klik angka ini atau nomor ini, kemudian pilih layout seperti ini, lalu pilih insert below, jadi insert ke bawah ya, klik ini. Jadi klik. Oke, jadi penomoran di Word secara otomatis seperti ini ya teman-teman, jadi tidak lagi menggunakan rumus atau apapun. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru saya. Klik like, comment, share. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.